Desa Wonotoro. Enggak, Mas. Nih, saya ingatku dari sini tinggal dikit lagi sampai di Lava View. Dulu aku makan sini, Ju. Seingatmu itu kan naik mobil, Bro. Iya, wae tinggal dikit naik mobil. Naik sepeda ya jauh. Ini aku bakal ngerekam full, semoga kuat sampai Lava View ya. Kita coba. Salah satu spot paling bagus di Asia Tenggara. Oke, langsung aja kita akan ke Bromo via Probolinggo, tepatnya dari Tongas. Gak pakai lama, let's go. Attack on Titan. Tinggi banget. No 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 no. Tetonet. Nyanyi-nyanyi cuma Jesuki. Ya ya. Nih. Cerita. Kenapa tau pengen miso-miso gara-gara penyanyi kira mau ngaku tau asuwe pengen miso. Tuh teman-teman, sebelah kanan seperti yang kalian lihat ada pura. Pura itu tempat ibadahnya agama Hindu. Jadi di kawasan Bromo Tengger itu, kalau yang di atas-atas ya, mayoritas beragama Hindu teman-teman. Kalau kalian lihat semacam sesajen di dekat kawah Bromo, nah itu salah satu apa ya, macam upacaranya lah atau tradisinya. Dan ini dikasih bonus lumayan. Kita di ketinggian 1800 kurang lebih, masih kurang 200 meteran. Hah. Dan view-nya nih ngeri, keren banget, keren banget. Jalur evakuasi. Dan ternyata baju belek lumayan kewer pahenya. Udah deh, Su. Capek. Capek ternyata. Udah tawang mangu? Beda, tawang mangu tuh aku dapat panas. Capeknya capek karena panas. Capeknya beda ya? Nah ini capeknya pahenya. Capeknya? Soalnya itu tuh rutenya tuh dari bawah sampai atas. Bonusnya itu paling cuman 5% ya, Su. Ya. 95% tuh full nanjak. Tidak ada bonus. Dan kalau ini tuh capek, tapi kita lihat kanan kiri tuh kayak apa ya, booster tenaga gitu. Cuacanya enak. Cuacanya enak. Saya suruh balik di sini, mbak tawang mangu ya. Aku milih balik di sini. Ada kebun stroberi. 3 kilo sebelum puncak ini kayak dunia yang berbeda. Mendadak banyak banget gedung-gedung yang bagus-bagus. Jadi hotel-hotel, resort-resort gitu. Nih, salah satunya. Desa Wonotoro. Enggak, Mas. Nih, saya ingatku dari sini tinggal dikit lagi sampai di Lava View. Dulu aku makan sini, Ju. Itu kan naik mobil, Bro. Ya, wae tinggal dikit naik mobil. Naik sepeda ya jauh. Ini aku bakal ngerekam full, semoga kuat sampai Lava View ya. Kita coba. Oh,
tangan. Kayaknya enak tuh, Pak. Oh. Monggo, Pak. Pak Favio atas, nggih. Nggih, matur suwun. Makasih. Sik. Siap. Nggih. Janjane iki dipikir-pikir ini gila loh. Bromo. Bojo galak. Belum ada setahun nyepeda. Ya, urung ana ya? 7 bulan, 8 bulan. Juni berarti 10 bulanan lah. 9 bulan. Sampai sini baru kerasa bokongnya pedes. Cuman ini epic sih. Keren banget. Yang di Surabaya enak bisa bolak-balik ke sini. Tuh teman-teman, view-nya tuh. Coba tak ambil aja gini apa aja. Bisa makan saya. Interval nyantai itu belum bisa. Kayaknya sih aku naik pokoknya capek, interval nyantai. Apanya sang kemang? Memek. Ini namanya cewek kok. Kan kegesek-gesek. Nek lanang kan ora. Tapi kan kowe duwe ndok. Tapi kan manamu ning dhuwur. Ya, sis. Hei, nggo mobil kata cedak lho, Jo. Mari. Oh, sejak tadi ada omongan ambil yang kiri. Oh, panas.
mobilnya mandek mana kan? Diturunin dulu coy. Ah, dikit lagi tapi diturunin dulu. Baterai 37% bertahanlah. Pakai gigi 1. Guys, gigi 11 iki, setelah gigi 1 meneh. Sembilan belas persen cu. Ya ya ya. Bapak. Kok ini cuma dodolan SS atau gimana sih? Ora. Kuwi lho ana box-boxan karo kunti lho. Barang el mandek iki, cuy. Wah. Wah. Apa, Ju?
Wah, epic. Epic, epic. Kanannya keren banget. Tapi memang capek sih. Asli. Kalau 200 meter kiri. Terus ngawang. Jadi teman-teman, ternyata ini tuh jalurnya diputerin. Jadi lebih panjang tapi lebih landai. Aku nggak ngerti sejak kapan, tapi 2 tahun lalu lewat tuh masih yang kanan, tapi itu jalur pakai mobil ya. Ya. View-nya sih udah enggak berhenti gede-gede lah. Turun. Ini aku bawa GoPro kok. Bayar. Enak. Jalan cek itu. Lava view kiri ya. Depan lava view kiri. Depan ya. Depan enggak. Mari mas. Masih lurus kok, Ju. Lava view mriki nggih, Mas? Lava view mriki nggih. Sun nggih, Mas. Puncak Sunrise Point. Selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Probolinggo. Jadi kayak inget BTS nih. Loh, sini Jo, tutup Jo. Cafe nih, Lava View. Cafe Lava. Finally.
Mari mas. Mas, lava view mriki nggih. Oh, niku nembus saged boten? Oh, nggih nggih. Suwun. Suwun, Mas. Jo, hati-hati, Jo, hati-hati, Jo. Hati-hati. Pasir, pasir. Hati-hati. Hey, hati-hati. Ternyata jalannya ke arah lava view tuh belum dibenerin dari dulu. Masih apa namanya? Gravel. Dan pasirnya nih licin. Makanya daripada ban bocor dan sebagainya, kita tuntun aja. Tapi tuh depan udah aspal enakan. Bojo aman? Jempolku tapi mati rasa. Jempol kanan. Kok aduh ya? Gitu. Ya lurus. Cuk finishe wis cuk. Cuk masih pasir, hati-hati. Klip-klip. Edan. Ya makanya jalan sih. Nanti we finish. Di sana ya Isa iso. Bisa sekarang sih lah. Mas, ya. Buat foto bagus ini atau atas, Mas? Sama ya. Nggih. Pun, Mas. Anggap aja finish wes persetan dengan segmen. Bagaimana? Terharu aku sepekan ini. Itu nak ibu bapa. Baterai tinggal 13%. Eh sana apa selesai? Karena dia aku nangis sebentar. Aku terharu banget ini sepekan ini. Aduh. Ah kesal. Dan finally sampai juga di Hotel Lava View Bromo via Probolinggo. Dan ini kita beruntung banget, kenapa? Karena kita minta tadi matahari ditutup awan dan benar-benar kita nanjak nyaris nggak kena matahari, nggak panas. Dan kita minta lagi ketika sampai puncak terang dan ini terang. Ya walaupun atasnya rada mendung tapi minimal kelihatan. Dan ini teman-teman itu tuh. Itu namanya Gunung Batok, Kuta atau Batok. Nah itu kalau kamu ikut Bromo Tengger Semeru yang kategori 100 ke up itu nyampe ke situ. Nah terus kalau kalian mau tahu yang namanya Kawah Bromo itu yang itu. Jadi orang banyak keliru Bromo yang itu keliru. Bromo itu yang ini, yang ada asapnya. Nah ini. Terus yang di bawah itu ada kayak semacam tempel atau kuil atau apa ya, ya semacam itu adalah tempat adat agama gitu. Benar itu ya? Iya, terus di bawah banyak enak jeep. Enak numpak jeep ya ternyata, kesel ya numpak sepeda. Tapi via Probolinggo ini buat kalian cyclist harus banget sekali seumur hidup muter. Pokoknya cepake sproket yang besar. 3-4 lah minimal. 3-6 kalau ada silahkan. Yang depan compact 3-4 enak, kalau ada 3-6 juga nggak apa-apa. Terus Bojo bagaimana perasaanmu? Aku terharu sampai sini. Soalnya tadi terakhir-terakhir tuh ada yang gradient entah 20 plus mungkin. Dan itu aku sudah hampir menyerah. Terus udah capek banget waktu itu. Terus lihat di peta masih 2 kilo lagi tuh bener-bener bikin ngedrop. Untungnya aku bertahan sampai sini. Aku gak berhenti. Berhenti cuma makan sekali, tapi habis itu full goes terus. Jadi aku bangga pada diriku sendiri. Airnya tadi kurang lebih ya hampir 2 liter lah, kurang. Termasuk kopi. Kurang lebih lah. Kurang lah.
paling enggak bawa bidon 2 lah menurutku. Ini aku bidon cuma satu. Sebenarnya cukup, tapi yang refillnya kudu pas. Enggak, kalau misalnya kita bejo mendung jadi satu, oh, bidon iya, cukup. Iya. Kalau panas enggak mungkin cukup pasti. Tuh lihat tuh, ada jip-jip di bawah tuh. Tuh, harus pakai HP. Oh, harus pakai HP. Heeh. Ya? Oke, turun. Next yuk. Time lah. Next time kita turun sama anak-anak. Next time kita naik jeep aja. Atau waktu BTS kita pasti turun ke bawah. Oh iya, aku pasti seumur hidup aku pasti ikut BTS. Pasti. Setelah corona pergi. Yuk kita lihat lava view-nya kayak gimana. Oke, teman-teman, ini sampai di lava view. Aku pilih makan yang aman-aman aja, sego goreng. Bujo, pesan apa? Lupa ya pesan apa ya. Mamamu itu minum apa? Es jeruk. Jus jeruk. Enak. Nutrisari. Ya, makan dulu ya teman-teman. Lapar. Dan teman-teman, ini kita masih ada di resto. Di restoran Lava View, resto dari Hotel Lava View. Ini totalnya tadi sekitar 5 jam. Lumayan lelah, tapi ini masih ada satu PR-nya, yaitu turun. Ya, gitu aja. Silakan lu pertanyaan dan saran langsung tulis di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Kok jagung apa, Ju? Menanti loadingan. Jadi, demi keamanan bersama, kita cari pickup buat loading. Sebenarnya tadi di atas juga bisa pakai jeep, tapi ongkos bensinnya lebih mahal dan harganya lebih mahal.